Daun sungkai. Tahukah Anda daun sungkai? Daun sungkai memiliki nama Latin Peronema canescens. Tanaman ini biasa disebut jati sabrang atau kisabrang. Sungkai adalah tumbuhan asli Kalimantan, tapi juga bisa dijumpai di daerah Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, Lampung, dan lain-lain. Meski namanya belum banyak diketahui, tapi khasiat daun sungkai sudah lama digunakan sebagai obat untuk mengatasi berbagai penyakit. Daun sungkai sudah lama digunakan sebagai pengobatan herbal karena mengandung senyawa yang bermanfaat untuk kesehatan. Khasiat daun sungkai dipercaya bisa mengatasi banyak masalah kesehatan, mulai dari demam hingga asam urat tinggi. Sungkai merupakan salah satu tumbuhan yang bisa memberikan banyak manfaat kesehatan, terutama bagian daunnya. Daun sungkai sering digunakan untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan, umumnya pada anak-anak, seperti demam, sakit kepala, sakit gigi. Ternyata air rebusan daun tanaman sungkai juga sangat baik dikonsumsi oleh wanita, karena bisa membantu menjaga kesehatan reproduksi. Pohon sungkai memiliki ciri khas tersendiri, bentuk batangnya lurus dengan lekuk kecil, kulitnya berwarna abu-abu atau sawo muda, beralur dangkal, mengelupas kecil-kecil dan tipis. Selain itu, penampang kulit luarnya berwarna coklat, kuning atau merah muda, kayunya berteras dengan warna sawo muda, dan rantingnya penuh dengan bulu-bulu halus. Di Kalimantan sendiri, tradisi mengobati masalah kesehatan dengan tumbuh-tumbuhan masih dilakukan sampai sekarang. Salah satu tumbuhan yang sering digunakan sebagai pengobatan herbal adalah sungkai. Hal itu karena tumbuhan tersebut, terutama daunnya, dipercaya berkhasiat untuk kesehatan. Inilah beberapa manfaat atau khasiat daun sungkai bagi kesehatan. Manfaat yang pertama, obat demam. Daun sungkai dipercaya mampu mengatasi demam. Di wilayah Sumatera Selatan dan Lampung, daun tumbuhan ini biasanya digunakan sebagai antiplasmodium dan obat demam. Suku Lembang Bengkulu juga biasa menggunakan daun muda sungkai untuk mengobati sakit demam dan pilek. Pada umumnya, daun sungkai dibersihkan terlebih dahulu, baru kemudian direbus. Air rebusan daun sungkai kemudian diminum untuk menyembuhkan sakit demam dan pilek. Manfaat yang kedua, membantu menyembuhkan malaria. Selain mengobati demam, suku Lembang juga menggunakan seduhan daun sungkai untuk membantu penyembuhan malaria. Manfaat yang ketiga, meredakan sakit memar. Manfaat selanjutnya dari daun sungkai, yakni dapat meredakan sakit memar. Menurut Yusrin tahun 2008, sebagian masyarakat di Bengkulu menggunakan daun sungkai untuk meredakan sakit memar. Caranya cukup mudah. Daun sungkai dibersihkan terlebih dahulu, lalu ditumbuk sampai halus. Kemudian daun sungkai ditempelkan pada luka memar di tubuh. Manfaat yang keempat, obat sakit gigi. Air rebusan daun sungkai juga bisa digunakan sebagai obat kumur yang bisa mengatasi sakit gigi. Sebagian masyarakat di Kalimantan sering menggunakan daun sungkai sebagai obat kumur untuk menyembuhkan sakit gigi. Hal ini berkat kandungan senyawa seperti alkaloid, saponin, hingga flavonoid yang dipercaya sebagai antibakteri di dalam tubuh. Manfaat yang kelima, menjaga imunitas tubuh. Menurut sebuah penelitian, konsumsi ekstrak daun sungkai mampu meningkatkan imunitas tubuh, bahkan lebih efektif dibanding konsumsi obat imunos. Khasiat daun sungkai ini tidak terlepas dari peranan sejumlah bahan aktif yang terkandung di dalamnya. Contohnya, peronemin, sitosterol, isopropanol, fitol, dipterpenoid, flavonoid. Bahan-bahan aktif tersebut dipercaya bisa meningkatkan jumlah leukosit, sel darah putih yang berperan penting untuk melawan berbagai penyakit. Ketika tubuh diberi ekstrak daun sungkai, hal ini dapat meningkatkan sel darah putih. Dengan meningkatnya sel darah putih, maka dapat membantu tubuh dalam melawan berbagai infeksi. Hal ini merupakan bagian dari fungsi sistem imunitas. Manfaat yang keenam, meningkatkan kesuburan pada wanita. Mengkonsumsi air rebusan daun sungkai dipercaya dapat meningkatkan kesuburan wanita.
Kasiat daun sungkai baik untuk wanita karena bisa meningkatkan kesuburan rahim dan memperlancar menstruasi. Manfaat yang ketujuh, melawan peradangan. Dalam sebuah penelitian, ekstrak etanol daun sungkai diketahui memiliki efek antiinflamasi sehingga bermanfaat untuk melawan peradangan dalam tubuh. Ekstrak tumbuhan tersebut bisa menghambat peradangan sebesar 87,78%. Meski begitu, khasiat daun sungkai ini belum seefektif obat antiinflamasi pada umumnya. Manfaat yang kedelapan, mengatasi cacingan. Cacingan atau ringworm ternyata bisa diobati dengan menggunakan daun sungkai. Dalam jurnal pendidikan biologi FKIP Universitas Bengkulu, sejumlah masyarakat di Kalimantan masih menggunakan daun sungkai sebagai obat cacing karena mengandung berbagai senyawa seperti flavonoid, terpenoid hingga saponin yang dipercaya sebagai antibakteri bagi tubuh. Manfaat yang kesembilan, menurunkan kadar asam urat. Hiperuricemia adalah penyakit yang disebabkan oleh kadar asam urat yang tinggi dalam darah. Sungkai merupakan salah satu tanaman yang diketahui mengandung senyawa alami yang bisa digunakan sebagai obat anti hiperuricemia, terutama daunnya. Dari penelitian terhadap hewan mencit atau tikus putih kecil jantan, ditemukan bahwa ekstrak daun sungkai bisa menurunkan kadar asam urat sebanyak 38,66%. Manfaat yang ke-10, penyedap rasa makanan. Selain untuk mengatasi berbagai macam gangguan kesehatan, daun sungkai juga bisa dijadikan sebagai penyedap rasa alami masakan. Menurut Nurbani dan Sumarmiati tahun 2005, sejumlah masyarakat suku Dayak sering menggunakan daun sungkai sebagai bumbu penyedap rasa alami agar rasa masakan menjadi semakin lezat. Cara mengolah daun sungkai untuk pengobatan. Cara yang pertama, Anda bisa merebus daun sungkai kering sebanyak 7-11 lembar daun selama beberapa menit dengan 3 gelas air bersih, ditambah dengan 1 sendok teh garam. Setelah air tersisa setengahnya, angkat rebusan, lalu dinginkan. Minum selagi hangat. Lakukan secara teratur 2 kali sehari sampai gejala penyakit mereda. Cara yang kedua adalah mengolah daun sungkai menjadi serbuk dengan cara menumbuk sampai halus. Untuk menggunakan serbuk daun sungkai sebagai pengobatan, caranya cukup mudah. Berikut langkah-langkahnya. Tuangkan serbuk daun sungkai sebanyak 1 sendok teh ke dalam gelas. Kemudian tuang air panas dan aduk sampai serbuk larut. Diamkan beberapa saat dan kemudian minum air daun sungkai selagi hangat. Lakukan secara teratur 2 kali sehari sampai gejala penyakit sembuh. Untuk pengobatan luar, Anda juga bisa menumbuk daun sungkai yang masih segar sebagai pengobatan tradisional dengan cara menumbuk sampai halus. Setelah itu, hasil tumbukan ditempelkan pada area yang hendak diobati, misalnya untuk mengobati luka memar di tubuh. Itulah beberapa manfaat daun sungkai bagi kesehatan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Anda dan keluarga Anda. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen videonya ya. Subscribe Anda sangat berarti bagi kami untuk terus membangun channel ini lebih baik lagi. Jika Anda memiliki pertanyaan atau request, silahkan diajukan di kolom komentar. Dari saya, narator Syahrul Amin, SPDI. Salam sehat, salam top herbal Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.